Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Santander di pekan ke-20, kali ini adalah Las Palmas melawan Villarreal. Ya, Las Palmas unggul terlebih dahulu melalui Rodriguez pada menit ke-8. Rodriguez berhasil melesakkan gol ke gawang Villarreal dan membawa Las Palmas unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Rodriguez berhasil melesakkan gol keduanya dan membawa Las Palmas unggul 2-0. Kali ini, Rodriguez berhasil melesakkan gol pada menit ke-63. Pada menit ke-51, M. Herzog Gonzalez berhasil membawa Las Palmas unggul menjadi 3-0. Ya, dengan kemenangan telak ini, maka Las Palmas berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 28 poin. Dari 20 kali bertanding, 8 kali menang, 4 kali seri, dan 8 kali kalah. Sementara Villarreal berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 19 poin. Dari 20 kali bertanding, 5 kali menang, 4 kali seri, dan 11 kali kalah. Oke guys, itu dia berita terbaru dari Sender TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV.